Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Guna memperkuat sinergi dengan mitra dalam membangun Banua di era digitalisasi penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Kalimantan Selatan menggelar mitra gathering berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Mitra gathering yang digelar oleh LPP TVRI Kalsel ini merupakan kegiatan yang juga dilaksanakan secara nasional sebagai salah satu bentuk upaya bagi LPP TVRI Kalsel guna memperkuat sinergitas dengan mitra dalam membangun Banua di era digitalisasi penyiaran. Menurut Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI, Rini Padmi Rehata, dengan transformasi digital ini juga menjadi salah satu upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dengan target secara nasional sebesar 209 miliar rupiah, termasuk stasiun TVRI daerah yang juga memiliki target yang harus dipenuhi. Nantinya semua target ini akan diserahkan untuk pemasukan negara sebesar 20% dan 80% akan dikembalikan kepada TVRI dan stasiun daerahnya dalam pengembangan infrastruktur dan SDM. Kita ini memang secara nasional ditargetkan sebesar 209 miliar rupiah dan itu termasuk dari masing-masing stasiun TVRI daerah juga memiliki target yang harus dipenuhi. Dan target itu memang semua pemasukan itu masuk ke negara, 80%-nya adalah dikembalikan kepada TVRI dan stasiun TVRI daerah untuk pengembangan infrastruktur, juga pengembangan sumber daya manusia, dan untuk menambah budget program dan berita sebetulnya. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim mengharapkan kerjasama yang telah dijalin antara pemerintah provinsi dengan TVRI dapat ditingkatkan sebagai mitra pemerintah yang sangat strategis dalam menyampaikan berbagai program kinerja kebijakan pemerintah agar sampai kepada masyarakat. Melalui TVRI lah, kita berharap kerjasama itu semakin ditingkatkan dalam menyampaikan berbagai informasi-informasi pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan. Karena jangkauannya luas, kemudian sumber daya manusia juga saya kira sudah berpengalaman dan luar biasa. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita tidak memanfaatkan kemitraan itu. Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada mitra TVRI yang telah menjalin kerjasama selama ini. Erwin Yudanwari, Banjar TV.